Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Panasnya jeplak kali ah. Ku baliklah dulu pakaianku ini biar nggak keriting. Ah, capek kali aku nyuci ini bayal. Tak habis-habis pakaian. Ah. Sri. Wandai. Kau tidak menyuci kau di sungai, Jang. Udah ada mesin cucimu ya? Enggak tiap hari lah aku menyuci, Wandai. Cuman berduanya aku sama anakku di rumah. Ini pun sisa pakaian semalam, enggak kering-kering. Oh, iya pula ya, Sri. Udah ada kau dengar kabar sih. Ada gosip aku sedikit, Bayak. Kau udah tahu info, Sri? Info apa, Wandai? Mak Betty katanya udah gak tinggal di sini lagi, Jang. Hahaha, Wanda inilah ketinggalan berita kali. Kan memang Mak Betty udah gak tinggal di sini lagi loh, Wandai. Dari bulan puasa kemarin pun udah gak ada dia. Alamak Bayoh, inilah Sri. Suka kali kau motong cakap orang, Jang. Nampak kali masih kecil tak dikasih ASI sama mama kau, Sri. Mak Betty udah pindah lagi, Jang, dari rumah barunya, Sri. Katanya, dengar-dengar kan, ke rumah mamanya sana dia, keluar kota, Jang. Oh iya, Wandai. Tahu dari mana, Wandai? Aduh, tadi yang bilang tetangga barunya waktu kami nyuci sama di sungai tadi, Sri. Makanya kau ikut tadi ke sungai, Jang, biar jelas. Kok nggak bilang-bilang sama kita dia ya, Wandai? Mak Betty kan udah malu kali sama orang kampung sini, Sri. Karena perbuatan lakinya itu kawin sampai dua kali dia, Jang. Makanya sekarang itu pun agak menutup Mak Betty ini, Bayah. Weh. Baru pulang nyuci ya, Wandai? Hah? Oh, iya. Baru pulang menyuci aku dari sungai, Bayah. Besok kalau kalian nyuci di sungai aja aku kenapa, weh? Hah? Kalian pun kalau nyuci di sungai gak pernah lo ngajak-ngajak aku. Gak salah denger aku ini, Dang. Iyo, betulnya kau ini cakap Bayah? Iya betul lah, Wandai. Apa yang salah? Gak ada yang salah loh. Biasa kalian nyuci jam berapa, weh? Biasa jam 8 pagi kami menyuci di sungai itu, Jang. Yo kan, Sri? Yaudah, kalau gitu besok kita nyuci sama ya, weh. Iyo. Iya, Dang. Yaudah, aku kesana dulu ya. Mau beli makanan, lapar aku. Kalian gak sekalian nitip, weh? Enggak, Dang. Udah kenyang kami, ya kan, Wandai? Iyo, udah kenyang perut kami, Jang. Yaudah ya, weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri, janganlah pohna kau tinggalkan sholat, Bayah. Kenapa, Wandai? Sekarang kiamat sudah dekat. Kau tengok si Endang itu. Sudah berubah total dia, Sri. Iya ya, Wandai. Ajan Wandai, sholat yuk. Ayolah Sri, ayo. Ayo. Bang, mainkan es kopi Good Day Cappuccino 1 ya. Oke, Jo.
Luta. Mana Glenn? Main-main kita yuk. Hah? Tempat Betty? Oh, habis itu main-main kita ya. Ya, aku nunggu tempat biasa, oke? Agak cepat, Glenn. Yuk. Siang-siang gini, memang paling enak minum es kopi gede cappuccino. Ah, seger kali ah. Ini kopi yang terenak pernah aku minum. Es kopi gede cappuccino. Creamy foamnya tebal kali. Terus, choco granulnya nyatu sama rasa. Mantap kali ah. Kok bisa loh orang ini bikin kopi seenak ini? Wuh, seger mantap. Betty, Bet, Betty, Bet, Bet, main-main ya. Ada si Betty nyata. Kalau pilingku ada dia di dalam ini, Lin. Mati suri dia kurasa inilah. Bet, ayolah main-main kita. Bet, Betty, jangan kementotan kau ya. Jijik kali aku lah. Ayo keluar kau main-main lah. Secantik kau, gak sesuai sama rumahmu ya. Sombong kali kau, gak mau kau jumpain kami. Betty, keluarga kau. Udah ayo, pulang aja kita. Gak ada dia itu di rumah. Tahu dari mana kau? Hei halo, tahu dari mana kau dia gak ada di rumah? Udah ayo, pulang kita. Buang-buang waktu kau di situ. Kau panggil sampai mati pun gak akan keluar si Betty. Biar kau tahu ya, bodoh. Sok tahu kau, dokon rupanya kau. Iya, ha? Dokon. Sok pintar kau kadang-kadang, Lin. Yakin aku, ada dia di dalam ya. Pau. Bet, Bet. Keluar ya. Main-main sama Marta, Betty sayangku. Ayolah sini, cinta honey bunny sweetie. Mama, ayolah. Ini Bang Sutris. Makasih ya, Kak. Yuk. Yuk, Kak. Risma, aku kalau nengok Bang Sutris itu, jadi keinget loh sama Mak Betty. Kok ada ya manusia sejahat itu? Kita kan, Risma, sebagai perempuan, pasti ngerasa kan kayak mana sakitnya hati Mak Betty, ya kan? Ya pastilah, Maimunah. Aku pun kalau jadi Mak Betty, gak sanggup aku punya laki kayak gitu. Kuat kali hati Mak Betty ya. Udah ditinggal kawin sama Endang, sekarang kawin sama Meni. Is, besok-besok pun Risma, bisa jadi kita dikawinkan sama Sutris. Ah, gak maulah aku Munah. Lebih bagus aku menjanda selamanya daripada harus kawin sama dia. Malah kau aja lah kawin sama dia. Enggak lah Risma, jijik aku. Tapi kan Risma ngomong-ngomong, kok Mak Betty gak pernah nampak lagi ya? Iya ya Munah, di mana dia ya? Apa enggak di rumah yang barunya Risma? Enggak tahu lah aku ya Munah. Semenjak orang itu pindah ke rumah barunya, enggak pernah lagi dia nampak aku lewat loh. Jadi kemana Mak Betty ya? Entah. Dia Munah, induk setan lewat. Itu bukan induknya, tapi ratunya. makan apa Klen We? Makan miso, Kak. Gabung aku lah ya, weh. Kak, misonya satu ya, Kak. Makan miso, Kakak? Iya, Kak. Kenapa rupanya? Oh, nggak apa-apa, Kak. Kok tumben? Namanya aku pengen miso, Kakak. Memang siang-siang gini enak kali makan miso, ya kan, Weh? Iya, kan? Iya. Kakak dari mana, Kak? Nggak ada, Risma. Dari rumah tadi aku. Suntuk kali di rumah. Udah siapan, Kak? Oh, udah, Munah. Udah nyuci piring aku, udah nyapu, ngepel. Tilam itu kujemurin. Pokoknya udah bersih lah rumahku, Munah. Tobat si setan ini ah. Iya kan Riz, kurasa baru di Rukia dia ini. Pilingku iya Munah, pasti di Rukia. Pilingku pun iya Riz. Ih, udah berubah dia ah. Aku gak di Rukia loh. Hah?
Manusia kan bisa berubah sifatnya, weh. Bet, keluarlah. Betty, oh Bet. Bet, aku nunggu di depan lo. Ah, mana lagi? Mana?